dan kita masih mainkan WIB waktu Indonesia berdebat. Sebelum kita menemukan uang sebagai alat bertransaksi, kita bertransaksi menggunakan kulit, kerang, dan garam. Jawaban yang tepat adalah salah. Kita tadi jawab apa? Benar. Anda menjawab benar. Nah, kalau alasan Anda benar, nilai 500. Ah, betul, bagus. Tim A juga seperti itu, tadi jawabannya benar. Berarti kalau alasan Anda tepat, Anda yang mendapat 500. Ah, alasannya, karena sebelum kita menemukan uang, kita tidak bisa bertransaksi menggunakan kulit, kerang, dan garam. Iya, betul. Silakan Anda ke pasar, ke toko, bayar pakai kulit, kerang, pasti diusir. Garam pasti disuruh pergi. Jadi harus sampai ketemu dulu uangnya, harus ketemu uang dulu, baru untuk bertransaksi. Hey. Bapak tadi ngomong zaman dahulu, Pak. Siapa yang ngomong zaman dahulu? Pertanyaannya, sebelum kita menemukan uang, apakah kita hidup di zaman dahulu? Kita hidup di zaman sekarang. Sebelum kita menemukan waduh, uang gak ketemu nih, gimana nih? Jadi jangan berbelanja karena gak ketemu uang. Harus kerja dulu ya, Pak ya. Kalau Anda tiba-tiba bawa garam ke toko, Pak, beli celana nih. Ini saya bayar garam. Mohon maaf kalau diusir ya. Oke. Berarti itu jawabannya ya, Pak ya? Ya. Berarti kalau mau bertransaksi, pastiin kita menemukan uangnya dulu ya. Masa mau belanja pakai garam? Oh, bisa aja. Itu mau belanja apa mengusir ular? Mengusir ular pakai garam. Sebelum menemukan uang. Oke, baik. Dan kita akan bacakan. Ini yang membutuhkan kejelian ya. Tidak ada satupun kata-kata yang mengatakan zaman dahulu. Tidak ada satupun yang mengatakan ini sejarah. Tapi sebelum kita menemukan uang, kita hidup di zaman sekarang. Zaman sekarang tidak bisa bertransaksi membeli sesuatu pakai garam, kulit. Wah. Apa kerang, Pak? Kerang. Iya, aduh, gak mungkin banget. Lucu, lucu banget itu. Masa, buat Bapak, Pak. Masa ke toko ngasih kulit kerang, emang mau bikin istana pasir. Oh, ya, apa itu? Enggak tahu. Kita baca kena ayat. Emang main ketawa aja ya lagi. Ya, kita beri semangat. Okay. Gimana Pak nilainya? Nilainya berarti jawabannya semuanya adalah salah. Salah, alasannya salah. Jadi tidak mendapat nilai semua. Oke, baik, dan kita akan bacakan skor terakhir. Tim A berhasil mengumpulkan minus 250. Wow. Baik, karena attitude-nya ya yang cukup baik, tim B berhasil unggul daripada tim A berhasil mengumpulkan poin minus 100. Wow. Dan dengan demikian, pemenang kuis kita kali ini adalah tim B. Dan Ari Kriting. Apakah yang bisa dibawa pulang oleh mereka berdua? Kita menang tapi bengong, Pak, kita ini, Pak. Memang kadang-kadang speechless kalau sangat sebenarnya. Kita akan bikin lebih terbengong-bengong lagi dengan hadiah yang sudah dipersiapkan oleh Ko Acin. Apakah itu adanya? Silakan, Bung Alek. Selamat bagi pemenang kali ini. Satu unit airplane yang dipersembahkan oleh Koh Acin, pengusaha kayu dari Balaraja. Silakan bawa pulang. Terima kasih Koh Acin. Luar biasa persembahan dari perorangan ini ya, hadiahnya Koh Acin. Surat-suratnya tuh. Surat. Satu unit airplane. Silakan diberikan. Wee, gitu. Jangan di ini. Tetap punya pesawat nih. STNK sama BBKB ya. Oke, nomornya, baik. Nomor platnya, plat nomor siapa? Apa nih kira apanya gitu bagian apa, saya? Apa? Terima. Apa ini? Silakan. Tiket, tiket. Oke. Okay. Airplane. Iya. Iya dah. Dibuka. Pesawat terbang. Airplane. Airplane pesawat terbang. Rodanya. Yang benar. Kuncinya, kuncinya. Wah, ternyata ikutnya berlibur ya pesawat kamu ya. Airplane. Iya. Makasih. Makasih Bapak ini airplane. Boleh benar. Terbang dong. Aduh. Aduh. Makasih, Pak. Yang benar. Iya. Ikut dong. Waduh. Waduh. Pak. Airplane tanda-tanda lampa. Airplane. Air tawar. Plane itu tawar. Airplane, air tawar. Persembahan dari Koh Acin. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Koh Acin. Dan kita ingatkan lagi kepada pemirsa di rumah,
Ada juga persembahan Ko Ajin untuk Anda yang bisa menjawab tadi pertanyaannya. Yang ini 500 ribu rupiah murni dan asli, dan pemenangnya kita bisa lihat di bawah ini. Ya, ini dia jawabannya. Jawaban dari pertanyaan tadi adalah ini. 5 kotak, huruf kedua adalah A. Cincin tunangan biasanya di jari. Ini dia jawabannya. Ini jawabannya. Dan bagi Anda, pemenangnya akan diumumkan melalui Twitter kita. Ya. Dan akan mendapatkan 500 ribu rupiah dari Ko Ajin. Ini dia. 500 ribu rupiah dari Ko Ajin. Ya. Ini baru 100. Baik, dari Ko Ajin 100 kan tadi udah buat beli airplay. Jadi 400 ribunya dari peserta. Potong dari peserta. Masing-masing 100 ribu. Ini tulis macam apa, kita gak dapat hadiah, kita tekor kasih penonton. Ini penonton di rumah yang udah berusaha menjawab. Iya, kuis sebuah kita televisi minta-minta tahu yang bayarin. Kuis apa-apa? Udah gak apa-apa. Saya baru kali ini ikutan kuis, rasanya sakit hati, Pak. Pak, berapa? 100, Pak. 400, masih bisa 100. Pak, sudah, Pak. Kita kayak lagi nongkrong di Cites, Pak. Tidak ada. Jangan bikin malu, ah. Hah? Berarti Anda tidak mau diundang lagi ke sini. Jangan mengancam mata pencarian dong, Pak. Oke. Berarti ini kita hitung bareng-bareng ya. 100, 200, 300, 400, 500 ribu rupiah dipotong pajak. Iya. Ya. Bagi Anda yang sudah menjawab melalui Twitter, @gb_net, dengan hashtag TTS Imlek, dengan jawaban yang benar tadi. Selamat sekali lagi, boleh kita beri tepuk tangan. Kegembiraan peserta sepertinya lengkap sekali ya. Lengkap, marah-marah, hilang cepek juga. Kita masih belum lengkap dong, Pak. Oh, rasanya ya? Pertemuan kita tuh belum lengkap kalau belum mendengarkan petua-petua dari Bapak gitu loh. Bisa ada kata-kata motivasional yang memberi cahaya di kegelapan bagaikan sebutir glitter di atas cincau gitu loh. Coba, Pak. Cincau glitter. Menarik sekali, perumpamaan yang menarik. Baik. Berbicara masalah tahun baru Imlek, ini kita masuk ke tahun dengan Feng Shui ya, atau apa ini? Ayam api, sionya ayam api. Nah ini penting sekali, karena ayam itu adalah lambang kesetiaan dan ketepatan waktu. Untuk itu belajarlah pada ayam. Tapi kalau Anda tidak mau belajar pada ayam, Anda bisa belajar pada si... He or they. Oh, I am, you are, yeah. Wow, amazing. Out of the world. Yeah. Wow. I am, yeah, I am. I am. Wow. Konklusi yang simple, pasti. Wow. I am, yeah, I am. Okay, but we want to say thank you so much to all of our friends here. Dan juga teman-teman dari Al-Azhar. Kalau kita, kalau Bapak I am ya, you are the best. Yes. Ya, luar biasa. Dan tentunya, terima kasih banyak juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan WIB yang ada di rumah. Selamat sekali lagi untuk pemirsa yang sudah memenangkan hadiah TTS kita. Betul. Jangan lupa saksikan terus ya. Kita akan seru-seruan tentunya di sini di WIB Waktu Indonesia.